Kita tertarik melawat ke Kelantan ini pasal Kelantan ini dalam banyak hal samalah dengan Aceh. Dari segi dia punya nama Aceh Serambi Mekah, Kelantan ini juga Serambi Mekah. Aceh terapkan syariat Islam, Kelantan inilah juga banyak nilai-nilai Islam lah terapkan dalam kehidupan masyarakat. So kita melawat bersilaturahmi dengan Tuan Guru Nek Abdul Aziz. Kita lepas tu berbincang dengan setiausaha Majlis Perbandaran Kota Baru. Di situlah kita banyak dapat taklimat tentang Kota Baru ini dan kehidupan Islami di negeri Kelantan ini. Maka kita ini amat berkesan banyak perkara-perkara yang di Aceh mungkin belum lagi diterapkan, tapi di sini sudah diterapkan daripada nilai-nilai Islam. Meskipun Aceh saya cakap tadi adalah negeri syariat. Saya bagi contoh satu di sini perempuan di atas umur daripada 13 tahun dia tak boleh menyanyi di depan laki-laki. Kalau perempuan nyanyi, depan perempuan sahajalah. Nah, ini dekat kita belum lagi. Meskipun kita konun atau perundang-undangan tentang tak boleh ada khulwat, tak boleh ikhtilat, itu sudah ada. Tapi kalau perempuan dia nyanyi lagu-lagu religi lah, nasyid macam tu, itu lagi ada. Lepas tu di sini kafe-kafe internet tu cyber, dia pertama tak boleh ada dia punya apa namanya web-web yang tak elok ditengok sama budak-budak. Lepas tu dia buat masa dia boleh buka lah, masa dia setiausaha cakap masa apa, pukul 10 paling boleh dia pukul 12. Ini juga di kita belum ada lagi. Kita ada tak boleh ada web-web macam itu, tapi masa dia boleh buka belum ada lagi kita. Sehingga kita lihat budak-budak kita ini sekolah menengah atas, pelajar-pelajar dekat universiti ini ada yang duduk kat kafe internet ni sampai subuh. Ini ya apa dia buka kita tak faham lagi. Juga kita tengok sini ya, kita samalah ada perundang-undangan macam pakaian-pakaian Islami bagi muslim muslimah. Tapi sini kita lihat pakaian muslimahnya lagi bagus. Dia punya tudung lagi panjang. Lepas tu kerajaan bagi dia iklan melalui brosur-brosur itu macam mana baju muslimah yang Islami ya, yang sepatutnya. Ya, banyaklah akan kita amat berkesan. Tapi kita yang lebih berkesan lagi adalah kepada syakhsiah, kepribadian daripada Tuan Guru Nek Abdul Aziz ini, pimpin Kelantan. Karena mana-mana negara Islam ni seluruh dunia ini susah nak cari orang yang memimpin dengan kezuhudan, dengan kewaraan. Banyak para pemimpin ni dekat kita samalah. Indonesia orang kena corruptionnya sangat, rasuahnya ini kerana isu lagi inilah. Jadi kita ini datang kemari ini nak jemput Tok Guru untuk bagi kongsi di hadapan pembesar-pembesar kerajaan ke Aceh sana, macam mana mimpin umat ini dengan keteladanan. Pasal sekarang banyak pemimpin dia cakap di depan umat, cakap A, lepas tu dia buat B. Mana ada dengar? Kita hari ini amat berkesan masyarakat ini ya datang beramai-ramai dengar Tok Guru tu, tak ada bayar, tak ada bagi wang, tak ada bagi minum, tak ada apa, dengan ikhlas saya datang. Ini susah nak dapat macam ini di mana-mana dunia. Sana kalau pemimpin dia nak undang orang, dia mau datang kaki tangan saja dia. Kalau tak datang dia bagi punishment. Kalau tak datang. Ini orang datang di mana-mana, dia datang dengan ikhlas nak dengar tausiah Tok Guru. Ini kenapa? Karena Tok Guru ini tauladan bagi masyarakat. Ini pemimpin yang tak ada sekarang di mana-mana.
Aceh ni dibagi sebagai provinsi yang otonom lah. Pasal kerana Aceh ini dari sejak awal mula kemerdekaan Indonesia, Aceh ini sudah berontak dengan Indonesia. Pasal apa? Pasal Aceh ini tuntut supaya kerajaan pusat Jakarta bagi hak otonom Aceh terapkan syariat. Pasal Aceh ini Muslim lah majoriti, hampir 100% lah macam tu. Nah, lepas tu janji awal semasa Soekarno tu dia cakap ya, kita bagi. Lepas tu dia tipu tak bagi. Lepas tu orang Aceh berontak. Nah, lepas tu adalah damai lah, damai. Lepas damai itu Aceh dia bagi lagi nama kita cakap di sana provinsi istimewa, special province. Dia istimewanya bidang hal ihwal agama, hal ihwal pengajaran, hal ihwal ada istiadat budaya, tapi nama saja juga. Tak ada isi dia. Nah, lepas tu orang Aceh lagi berontak. Nah, masa berontak orang Aceh ni masa 9 daripada 98 inilah yang dahsyat, yang besar sangat. Nah, masa itu pemerintah Indonesia ini di bawah Megawati anaknya Soekarno itu, dah siapa yang bagi idea pada dia, ini orang Aceh ini konflik, dia berontak ini, dia minta syariat. Maka you bagi itu supaya mereka tak berontak. Nah, pasal itulah Megawati ini bagi Aceh ini sebagai provinsi yang otonom untuk terapkan syariat. Tapi lagi-lagi juga di dalam hukum Indonesia ini pada tahun 2001 ni mulai Aceh boleh terapkan syariat Islam. Tetapi lagi-lagi bahawa untuk buat perundang-undangan ini, kita cakap sana konun. Konun ini secara dia hierarki hukum pada Indonesia ini dia lagi bawah. Lagi atas satu dia undang-undang dasar. Lepas tu undang-undang. Lepas tu ada lagi dia kita cakap keputusan presiden. Ada lagi keputusan menteri. Lepas tu kanun bawah lagi. Bawah sekali, bawah. Bawah, bawah, bawah sekali. Lepas tu ada yang bawah sekali lagi lah pergub dan apalah keputusan governor. Tapi dia bawah undang-undang lah yang pasti. Nah, jadi kita ini juga di sana dapat banyak cabaran lah dalam penerapan syariah Islam. Maka kita sejak daripada bermula daripada 2001 kita sudah mulai hukum-hukum ta'zir saja. Macam khalwat, khamar, judi, maisir. Tadi orang tak pergi solat Jumaat, tapi semua ni ta'zir. Dia orang boleh pilih dia bagi kompon, kena kompon dia atau masuk penjara. Nah, berapa kira-kira 2 tahun yang lepas, mungkin 3 tahun lepas lah, Parlimen Aceh itu telah sign kanun-kanun hudud, perundang-undangan hudud. Dari masa itu governor tak setuju, dia tak mau sign. Jadi sampai sekarang ini Aceh belum lagi terapkan hudud. Karena cabaran tadi daripada governornya, karena governor ini dia alumni daripada Amerika. Dia buat master dekat Amerika sana, dia liberal. Dia cakap ni berat ni lah, potong tangan ni, orang dikisah sini ya. Dia tak sepakat dia. Jadi sekarang ini perundang-undangannya sudah ada, tapi belum boleh jalan lagi pasal governor tak mau zain. Governor Irwandi Yusuf dulu, tapi sekarang dia tak dipilih lagi waktu pilihan raya yang kira dalam 2 bulan lepas lah, 3 bulan lepas rakyat tak pilih dia lagi. Maksudnya sekarang ini ta'zir baru dijalankan, hudud belum? Belum lagi, belum lagi. Benar belum luluskan? Belum, ya. Ya, kalau pihak Aceh ini daripada ulama ke masyarakat ke ini sudah sedia. Masyarakat Aceh ini kan dia pintu masuk Islam pada Nusantara ini lah. Daripada Hadramaut Tarim, lepas tu Gujarat daripada India, lepas tu masuk Aceh, lepas tu baru masuk ke mana-mana lah. Maknanya orang Aceh ini dari dulu sudah faham nilai Islam. Bahkan dulu masa kejayaan kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda dulu, dia terapkan syariah Islam. Bagi orang Aceh, syariah Islam tak asing sebetulnya.
kalau saya di banyak tempat saya bagi tausiah. Saya juga dalam tahun 2003 duduk dekat Mesir sana di Al-Azhar. Saya buat satu naduah lah, seminar bersama Profesor Dr. Ali Jumaah Muhammad. Dia ni sekarang mufti besar Mesir lah. Kita bagi dia tajuk macam mana langkah-langkah penerapan syariah Islam. Maka dia cakap untuk penerapan syariah Islam ini kita perlu masa kadang sampai pada 40 tahun, 100 tahun. Kita perlu bermula daripada masyarakat ini kita tanamkan dia nilai-nilai Islam dulu sebelum kita masuk kepada hudud. Ya, supaya masyarakat ini hidup dalam dia environment yang Islami. Dia tak ada lagi orang yang mencuri, tak ada orang yang berzina, tak baru kita buat. Tapi kalau masyarakat belum siap lagi, lepas tu kita buat hudud, lagi banyak orang harus kita potong tangan, lagi banyak orang harus kita kisos, lagi banyak orang harus kita buat macam-macam. Nah, ini jadi problem. Maka sekarang ini dekat Aceh menurut saya ini, langkah awal sebelum ke hudud lagi, kita nak perbaiki dulu ya, politiknya politik yang Islami. Ali Jumaah cakap, media-media Islami. Sekarang anak kita cakap tak boleh dia apa namanya berzina atau apa, belia-belia tak berzina, tapi dia boleh tengok internet macam-macam, melayari web-web yang tak elok. Lepas tu pada media-media kita ini, dia newspaper kah, majalah kah, lagi banyak orang tak tutup aurat yang Islami. Ini lagi orang baca berita-berita dia tak elok lagi juga orang baca. Jadi kita kena siapkan dulu masyarakat kita ini, baru lepas tu kita masuklah pelan-pelan daripada hudud ini. Jadi kalau saya tanya berapa sekarang dekat Acehnya, yang lagi penting nak ikut Kelantan ini, macam mana buat lingkungan yang pada environment yang Islami ini. Tadi tak boleh ada web, lepas tu pendidikan yang Islami, busana yang banyak Islami, tempat-tempat maksiat kita tutup, tak boleh ada tempat maksiat, sehingga masyarakat ini bila diterapkan hudud, dia memang tak buat lagi hudud, dia tak buat jinayah. Saya berharap kepada masyarakat Kelantan ini untuk terus saja bersama ulama, kerana kita sudah tengok ini macam mana Tok Guru memimpin ini, macam mana Kelantan ini boleh berjaya. Kita berjaya ini kan tak tengok daripada dia building-building, tapi kita tengok macam mana masyarakat ini boleh hidup selesa, boleh hidup bahagia. Nah, maka kita juga berdoa lah. Orang yang pada jauh sebagai saudara orang Kelantan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus tetapkan hati orang Kelantan ini untuk supaya bersama ulama. Lepas tu kita doa Allah bagi kesihatan untuk Tok Guru. Nanti setelah Tok Guru tak ada, mudah-mudahan Allah juga perbanyak lagi lah pemimpin-pemimpin yang macam Tok Guru yang bisa beri tauladan kepada umat. Saya harapkan macam itulah.